bakar. Potong. Wis dia dari tempat kamu. Kau kencing pakai. Kau enggak sih, orang enggak sih. Tutupan sih, tutupan sih. Hati-hati bu. Tahan, tahan, tali ini. Halo. Viral warga berusaha menangkap buaya di sebuah sungai di Sidoarjo. Namun buaya yang sempat tertangkap itu kembali lepas. Lokasi dalam video tersebut disebut berada di Sungai Gisik di Cemandi, Sedati, Sidoarjo. Sementara buaya yang ditangkap mempunyai ukuran panjang 2 meter. Kades Banjar Kemuning M. Jainul membenarkan bahwa ada seekor buaya muara yang terjaring oleh beberapa nelayan saat akan melaut beberapa waktu lalu. Jainul mengatakan kejadian di video yang viral tersebut terjadi di sekitar pertengahan Agustus. Saat itu nelayan Banjar Kemuning sedang beraktivitas mencari ikan hendak ke laut. Saat melintas di perairan kawasan tersebut, sejumlah nelayan melihat penampakan seekor buaya muara yang berukuran besar. Buaya itu disebut sempat tertangkap namun terlepas saat hendak diangkat ke pinggir sungai. Beberapa waktu lalu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Surabaya juga telah melakukan langkah preventif terkait bahaya buaya di Sungai Nginden. Hal itu didasarkan pada laporan yang masuk pada Sabtu 2 September lalu, yaitu kemunculan buaya muara di sungai tersebut. Buaya muara sepanjang 1,5 meter itu sempat timbul tenggelam. Kondisi itulah yang membuat BPBD Surabaya dan Command Center Kota Surabaya bekerja ekstra, sehingga pemasangan plakat peringatan itu butuh waktu. Buaya muara merupakan salah satu jenis buaya terbesar di dunia. Dilansir dari laman Kebun Binatang Surabaya, buaya jantan jenis ini memiliki panjang hingga 6-7 meter dan tubuh yang sangat besar. Sedangkan untuk buaya betina panjangnya mencapai 3 meter. Buaya muara memiliki kepala dan rahang yang besar serta gigi yang tajam, dengan panjang mencapai 5 cm. Tidak mengherankan jika buaya dengan titik-titik hitam di sepanjang tubuhnya ini muncul di Sungai Nginden karena habitat buaya muara antara lain di sungai. Sebaiknya, jika kalian berada di permukiman dekat sungai, alangkah baiknya selalu cek dan waspada akan kehadiran buaya muara ini, karena buaya muara dapat datang sewaktu-waktu dan hal tersebut tentunya dapat membahayakan warga di sekitar. Nah, bagaimana kalau menurut kalian? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini ya.